Kemudian begitu juga kelebihan-kelebihan lain dihapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa, pada langkah lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi ataupun balik. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Maknoi pergi balik semua pahala. Bukan senang kan? Naik kereta salah ustaz, tak apa dah, parking jauh sikit. Menapak tu masuk dalam semua pahala tu. Kan? Yang naik kereta tu tadi pun ada pahala. Wallahu alam, Allah yang tahu apa. Kan tak terdayuh pula pada section 2 tu jalan kaki sampai tang senia kan. Masalah. Dan nak pahala banyak tu. Dan jalan kaki tang section 2 tu sampai Dukit Jelutong. Dah roman lotong tu roman ni sampai kan. Dah tak ada roman orang ni dah. Kan? Nak tahu tu. Kan tak ada lah macam tu dah. Ada kereta pakailah tuan-tuan. Kan janganlah kita dapur simpan-simpan di rumah tu. Nanti orang cakap, apa nak malu? Anak bagi kereta pakailah. Takut orang cakap, pedulilah. Pakai ya. Lagipun Bukit Jelutong kot. Apa dah hal kereta besar-besar? Kan saya lain, saya ni Azia datang, saya okey ya. Saya itu ceramah dekat Bandar Penawar. Naik Azia. Berbaris cikgu tu ke luar sekolah nak menyambut penceramah datang. Saya lalu be tak hati dia. Masa waktu tak pernah disangkur penceramah ni Azia. Saya tahu dia ni tunggu siapa tu. Saya masuk dalam, saya parking. Saya turun ada dua cikgu tu. Assalamualaikum. Eh tuan. Dia berbaris panjang tu tunggu siapa? Tunggu tuan lah tu. Dia panggil, woi woi penjamasnya, bololah masuk semua masuk dalam. Tak ada hal tuan-tuan. Okey. Hati nak baik tu ya. Bawa kereta tu jangan. Ha, kereta dan paling besar ni jangan. Tu ya. Tu yang jadi dosa pula tu, kan? Ha, kemudian dijamin rezeki dan syurga Allah Taala janji. Orang yang baik pergi masjid ni. Kan? Rasulullah SAW bersabda ada tiga golongan yang semuanya dijamin Allah ketika hidup berikan rezeki kecukupan, bila mati dia masuk syurga. Siapa yang masuk ke rumahnya memberi salam, maka dia dijamin Allah. Siapa keluar rumah untuk ke masjid, maka dia dijamin Allah. Dan siapa yang keluar demi untuk berjuang di jalan Allah, maka dia dijamin Allah. Datang masjid ni dijamin Allah, jangan risau. Relax, tak ada siapa yang kusut hati dia masuk masjid. Relax ada. Kok betul ada masalah tadi, terhenti je masalah tu. Contoh tersumbik ke rumah, jamban tersumbik terapung contoh kan. Aduh, dah poning kepala. Datang tadi semayang panang. Dalam dia bersalam tadi, sallallahu ala Muhammad. Salam 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 terjumpa kawan ni Kojo ada blokir. Ha, sip baik dia jumpa kau. Rupa kat situ ada jawapan. Apa hal? Ni rumah dia tu semayang. Kau jangan risaulah. Besok selesai. Oh, nampak. Balik senyum dia. Walaupun terapung tadi belum surut dia. Tapi makna kata adalah jalan Allah bagi. Iya, kadang kita tak sangkur tau benda-benda macam tu kan. Joki ni macam-macam. Rezeki ni Allah bagi macam-macam kayak gitu. Rezeki dijamin Allah. Kadang Allah tak bagi kita duit. Jangan ingat rezeki tu duit ya. Rezeki sehat. Umur sampai 80 lebih sehat. Arwah Wan saya, Wan Batu Kiki tu. Kan? Arwah Wan saya kan. Dia umur masa dia sebelum dia meninggal tu 80, 81, 82, tu dia meninggal tahun 83 tahun umur eh. Dia makan sahur bertambah tuan-tuan. Bayang makan sahur ni cucu tak terdaya tengok ni dia tambah. Bayang tu, anda tak anda dah. Relax dia. Sehat, tak ada sakit apa. Dia meninggal pun sakit tua. Ha. Masa sahur tu Wan tambah Wan. Sah banyak lah. Sah banyak ada. Bukan kata dia tak nak, jangan letak banyak. Tapi cucu letak, hei banyak warna, habis. Bukan kata nak kutuk, tunjuk hebat dia. Kan? Iya tuan-tuan, orang dulu kan, macam tu lah dia. Rezeki Allah bagi, apa lagi? Anak pandai. Anak pandai. Anak-anak kita ni Allah Ta'ala pilih tu. Yang seorang macam ni, seorang macam ni. Kita jangan cakap, kau tak boleh jadi lawyer, kau bangang. Macam tu. Kau PSR kau tahu, habislah masa depan kau. Jangan macam tu tuan-tuan. Kadang dia mungkin pandai kemahiran. Yang seorang ni rupa ni tak jadi, ni tak jadi. Rupa ambil sorban nabah pakai langsung anda dah. Rupa coreh dia mengapal.